Hari kedua pasca terjadinya keracunan massal yang terjadi di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, kondisi para pasien yang dirawat di Puskesmas Cigayam kini sudah mulai membaik. Bahkan beberapa pasien sudah diperbolehkan pulang. Kepala UPTD Puskesmas Cigayam Ari Anggaryanto mengatakan, saat ini kondisi para pasien keracunan sudah mulai membaik. Pihaknya juga telah mengizinkan belasan pasien untuk pulang ke rumahnya. Bahkan hari ini ada 13 orang yang sudah pihaknya izinkan pulang. Jumlah total pasien keracunan yang masuk ke PKM Cigayam sebanyak 51 orang. 41 orang menjalani perawatan intensif, kemudian 10 orang lainnya hanya menjalani observasi. Yang dirawat di PKM Cigayam sebanyak 43 orang, sementara 8 orang dipindahkan ke PKM Banjarsari karena kapasitas ruang rawat inap PKM Cigayam sudah overload. Untuk saat ini, mayoritas pasien sudah terlihat membaik. Diberitakan sebelumnya puluhan warga Pasawahan Kecamatan Banjaranyar masuk PKM Cigayam. Warga yang masuk puskesmas mengaku merasakan mual dan pusing setelah makan kupat tahu yang mereka beli dari pedagang keliling. Lantaran jumlah korban keracunan semakin banyak, sebagian pasien dipindahkan ke PKM Banjarsari. Secara keseluruhan, pasien semua sudah dalam posisi membaik. Cuman ada yang bisa dipulangkan, namun ada yang harus perawatan lanjutan. Hari ini kami memberikan izin pulang kepada pasien yang sudah kondisi baik. 13 orang. Alhamdulillah. Nah, untuk jumlah total seluruhnya itu sampai hari ini itu berapa sih yang masuk ke sini? Total seluruhnya 41 orang. Kami merawat 33, sementara yang dialihkan ke Puskesmas Banjarsari 8 orang. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.